Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siniper Banten dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya baru bisa hunting lagi sama Om Arif, itu yang kemarin pakai laras mutwis. Kita coba akurasinya di long range ya, mudah-mudahan poinnya memuaskan. Oke Mas Arif, oke. Siap lanjut. Hit. Alhamdulillah. Kita jemput tegukur yang tadi saya shoot ya, jarak deket lah, paling 20 meteran lebih dikit ya dari pohonnya situ. Oke, kita cari, mudah-mudahan ketemu ya. Kelihatannya tadi telak banget, udahnya sulit bro cari pohonnya ya, kelihatannya telak banget. Rumputnya masya Allah, mana tadi siapanya. Oh ini alhamdulillah ketemu. Ya. Gemuk banget ya sebenarnya. Oke mantap. Sempat tadi dua kali gagal hasil, nggak telak ya. Oke kita lanjut. Teman-teman ini dia ya, saya menggunakan dua jenis mimis. Yang ini yang sangat terapi ini Canon Dome ya, akurasinya mantap, cuman dia lebih ringan ya. Kalau yang satunya itu James Bond 007 ya, JBS. Dia dari segi ukurannya aja sangat jauh berbeda ya, beratnya juga sangat jauh. Makanya tadi saya lupa pakai mimis Canon. Harusnya di cross, harusnya di ini ya, di dot atas, satu dot di atas cross harusnya tadi. Ini dia ya. Oke, sementara masih satu poin. Oke, kita lanjut. Oh, hit. Alhamdulillah. Telak ya, teman-teman ya. Tadi nembaknya saya di pohon sini ya, nyata jatuhnya di seberang pagar ini. Coba saya cari akses ke masuknya dulu ya, mudah-mudahan sih ketemu ya akses masuknya. Nah tadi hitnya telak banget. Oke cari dulu ya. Setelah hampir 15 menit ya saya muter-muter cari, akhirnya ketemu di sini ya, alhamdulillah ya. Tegukurnya gemuk banget teman-teman, sangat telak tadi kelihatannya. Iya pas pangkal lehernya ya, blaksak langsung. Oke mantap, kita lanjut. Tadi ada bunyi lagi, mulai ya ketemu juga setelah lumayan lama saya cari-cari. Ini ya telak ya di sini di pangkal leher tuh, itu bunyi lagi. Oke, kita cari lagi satu lagi ya. Oke tuh, itu dia bunyi kan, dengeran ya. Oke kita cari lagi, mantap. Kena. Wah, tiba rigel kok rigel. Wah. Ala. Udun sedot rigel sir. Ya, rigel sir. Sir mania. Situ Om tadi Om di bawah sini jatuh. Ya itu ya, Mas Arif lagi ngambil target ya. Sini tadi jarak lumayan jauh itu. 50-an kali ada ya. Situ tadi di bawah pohon waru. Mabur Om. Hah? Mabur. Waduh. Cai. Aduh. Galau, targetnya masih terbang. Dikerjain tekukur sama Arif. Asem. Ini tekun doang ya.
Mendegel ya kawan gue. Aduh. Aduh, Om Arif kerjain tekukur kampret, tekukur kampret. Ntar mah headshot aja lah biar langsung telak. Oke, teman-teman, kali ini kita huntingnya bertiga ya. Ini adik saya yang tengah di pelayaran ini topinya. Itu yang tadi larasnya Mas RDS itu ya. Laras yang semut twist. Katanya groupingnya sangat rapet 30 meter ya. Oke, kita lanjut hunting. Oke, yuk. Oke. Pantatnya teman-teman telak. Sembro kena ranting dulu di depan gak kelihatan. Udah dekat banget ini, paling 10 meteran. Sempat dahannya. Jatuh. Guys. Oke guys, ini yang Bos Arifnya kerjain tekukur. Lagi jong guys. Guys, metis guys. Metis guys, ngelocok guys, ngelocok. Yang penting seger-seger aja lah. Poin belakangan. Bukan. Guys, ini namanya buah huni kalau ada orang Serang bilang ya. Ini bebek coy. Jambu kuning masih mentah, udah mantap, mau hitam coy. Lagi apa tong? Rojok, tukang bebek ya, rojak bebek kan ya. Dengnya apa, Mang Arif?